Nah, kita akan buat sambal kecap yang enak banget. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, untuk bumbu-bumbunya kita sudah siapkan di deskripsi ya. Silakan dibaca. Nah, setelah itu kita panaskan minyak gorengnya, kita goreng untuk bawang putih, bawang merah, dan cabenya ya. Nah, setelah digoreng, kita langsung tinggal dicobek ya. Nah, kita halusin bahan-bahannya. Lalu jangan lupa siapkan untuk kecap, garam, dan kita ulek sampai lembut ya. Bagi yang gak suka lembut silahkan, boleh juga. Dan yang terakhir kita tambahkan kecapnya. Kita aduk-aduk terus hingga tercampur rata. Nah, sudah jadi untuk sambal kecapnya. Ini rasanya enak banget. Kalian bisa padu-padankan dengan sup ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya.